Intern NASA yang perintah di mana berada saat ini, tim NASA sedang berada di lokasi kandang ayam Arab milik seorang ternak yang namanya Bapak Arsad, yang beralamatkan di Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, untuk itu mari kita bincang-bincang kepada beliau. Nama saya M. Arsad, saya peternak ayam Arab sudah selama 5 tahun. Baik, ini populasi ayam berapa total, Pak? 1000 ada ya, Pak? Sekitar 1000 lebih, Pak, ayamnya ini. Terus umur ayamnya umur berapa ayam aja? Jadi yang paling lama 4 bulan. Yang baru 2 minggu yang disitu. 2 minggu 4 bulan, terus? 4 bulan, 9 setengah. 2 bulan, 2 bulan setengah. Pokoknya intervalnya 1 minggu, Pak. Penetasannya kita 1 minggu. Dan total? Total sekitar 1000 lebih, Pak. 1000 lebih. Berkaitan dengan Farsat menggunakan produk NASA untuk ayamnya, ini produknya apa saja, Pak, yang digunakan, Pak? Ini saya pakai produk keterna dengan kulti NASA-nya. Nah, kita menggunakan aplikasinya satu-satu itu. Tiga jenis produk, Pak, ya? Tiga jenis produk ini saya aplikasikan jadi satu. Setelah itu, untuk pemberian minumnya 10 liter per tutup air. Per tutup ramuan, ya? Ya, per tutup ramuan. Tiap hari? Dari umur 0 hari pakai NASA ini. Jadi hari pertama tuh pakai gula merah dulu 2 hari. Setelah itu langsung kita terapkan kulti NASA dengan keterna dengan hormonik sampai umur 2 bulan. Terus pokoknya sampai dia bertelur. Jadi nanti kalau bertelur biasanya kita pakai seminggu sekali, Pak. Takut nanti kalau obesitas itu. Berapa bulan, Bapak, pakai NASA yang di ternak ayam? Ini baru 3 bulan nih. Yang ini dari awal, Pak, yang ini. Setelah kenal Pak Nur Hamid tuh. Itu paling lama 3 bulan ya? 3 bulan, 4 bulan itu sudah kita masukkan batang. Baik. Nah, ini Pak Sat, selama pelihara 3 bulan, ini produk yang digunakan apa saja dan jumlahnya berapa ini masing-masing? Jadi keterna 5, biocinasa 5. Terus hormoniknya kita 2 ya? 2 botol. Jadi dalam 3 bulan, biocinasa 5, peternanya 5, hormoniknya 2 botol ya? Iya, betul. Hari itu. Nah, kemudian keuntungan yang dirasa dari Parsat ketika sudah menggunakan produk dari NASA ini seperti apa, Pak? Ternyata untuk ayam efisiensi pakan juga kelihatan, Pak. Jadi untuk efisiensi pakan, terus yang jelas kandang tidak terlalu bau. Dari bau kotoran kurang ya? Tidak terlalu menyengat gitu. Terus kemudian berkaitan dengan musim seperti ini, Pak. Biasanya bagaimana? Musim berubah musim. Dari musim kemarau yang sangat panjang untuk tahun ini 2006 masuk musim hujan. Alhamdulillah begitu hujan turun sudah berapa kali di sini, untuk ayam-ayam kita nggak banyak matinya gitu. Kalau dulu ya kalau perubahan musim kita sudah khawatir hampir 45% yang matinya itu. 45%? Ya, hampir 45%, Pak. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 20% lah ada yang mati. Kemudian ini dari menetaskan sendiri, Pak Arsad, ya? Ya. Mas sendiri, ini yang betina dipelihara untuk petelur, yang jantan ini gimana, Pak? Untuk jantannya kalasan, Pak. Jadi kita jual kalasan. Mau makan kalasan, ya? Jadi kalasan, kalau kalasan kampung itu umur 3 bulan setengah itu baru kita jual. Tapi kalau ayam Arab 3 bulan lah, 3 bulan kalau dengan pakan yang ini sudah kita jual gitu. Jadi NASA juga untuk pakan istilahnya terserap semua di dalam tubuh, jadi diolah benar-benar jadi daging gitu, jadi nggak terlalu kurus ayamnya, terus dia bobotnya meningkat. Jadi 2 bulan setengah, 3 bulan sudah ada yang bisa dijual. Biasanya harga 10.000, Pak. Biasanya, Pak? Biasanya umur 4 bulan, Pak. Kalau yang kita nggak pakai ini umur 4 bulan. Harga 10.000 itu 10.000 per ekor. Sekarang 3 bulan. 3 bulan. Dulu 4 bulan. Dulu 4 bulan. Jadi Pak Arsad setelah menggunakan produk NASA sudah tidak gunakan produk yang lain, Pak Arsad, ya? Produk yang lain kita gunakan masih cuma itu jenis vaksin, Pak. Oh, vaksin. Nah, ya. Kalau obat tidak ya, Pak, ya? Saya. Obat kita lihat dulu gejalanya. Kalau memang gejalanya sangat akut, mungkin kita gunakan obat. Biasanya kalau dipindah ke kandang lain, kalau nggak waktu dulu pakai ini,
makannya susah. Stres itu umumnya dia stres dulu. Nah, stres itu baru kita ini. Sekarang ya pindah kandang ke sini ke situ, enggak terlalu stres gitu ayamnya. Biasa dari daya tahan meningkat. Daya tahan jelas meningkat ya kalau untuk ini sekarang. Yang jelas untuk kematian, Pak. Kematian tuh betul-betul kita bisa menekan gitu. Kalau biasanya kalau perubahan cuaca hujan tuh yang jelas tuh snot, penyakit snot pilek hidung gitu. Itu yang paling parah. Kalau sekarang kelihatannya mungkin kita lihat di peternak ini kan ada mengandung vitamin C terus B kompleks. Itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kayaknya cukup bagus gitu untuk ini, untuk peternakan. Terus ini desain kandangnya modelnya gimana, Pak? Saya ada yang panggil untuk desain Pak kandangnya sebagian liter, sebagian ada yang panggung. Jadi yang liternya untuk yang sus jantan gitu. Kalau yang panggung untuk betina pembesaran. Nanti kalau sudah umur 4 bulan setengah atau 5 bulan kita masukkan ke baterai untuk ditingkatkan apa untuk jadi petelur loh. Nah, untuk yang petelur ini biasanya siap dimasukkan ke baterai itu berapa bulan? Siap untuk masuk baterai itu 5 bulan, Pak. Nah, setelah pakai NASA? Setelah pakai NASA 4 bulan setengah kita berani masuk. Kira-kira pesan dan kesan Pak Arsad untuk masyarakat secara umum tentang penggunaan peternakan untuk ayam Arab bagaimana, Pak? Kalau pesan saya ya untuk pemirsa NASA yang ada di seluruh Nusantara, untuk peternak-peternak untuk agak untuk tambahan rumah tangga gitu ya, untuk hasil tambahan bisa memakai peluit NASA gitu. Jadi untuk menekan jumlah kematian yang jelas itu, terus meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Dan di sini saya isu-isu burung juga nggak masalah gitu, nggak takut gitu, karena mungkin ayam kita proteksi dengan ini, dengan apa istilahnya antibodi gitu. Jadi mudah-mudahan lah jangan sampai gitu. Tapi ternyata sampai sekarang ya nggak ada ayam yang kelihatan kayak gejala-gejala yang sangat ini gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Arsad. Demikian pemirsa NASA di mana saja berada. Kami Wahidun melaporkan dari Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. NASA memang oke. Okay.